Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Iya jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah sebutkan macam-macam apa hadiah ke pegawai. Ya, yang pertama apa? Haram. Ya. Bagi penerima pemberi dan penerima. Itulah yang tadi disebut dengan riswah. Yang kaidahnya kita sudah sebutkan, ya, enggak boleh kita ngasih hadiah ke pegawai yang dia sudah digaji atas tugasnya itu. Ya. Yang kedua, halal kita memberi, haram bagi si penerima. Ini pegawai yang dia tidak akan mau melaksanakan tugas dan pekerjaannya kalau enggak dikasih. Maka kita kasih untuk mendapatkan hak kita. Nah, yang ketiga halal. Ya kan? Bagi pemberi dan bagi si penerima. Iya. Ya ini pada asalnya atas prestasi yang diraih. Iya, misalnya atasan memberikan hadiah. Kasih motivasi kepada pegawainya. Siapa yang memenuhi target maka dapat hadiah dari saya sekian. Gitu ya. Bukan. Iya, bukan dari pihak luar. Ya, misalnya bos dengan atasan, apa atasan dengan bawahan, ya. Bos dengan karyawan. Bonus, istilahnya bonus ya. Nah, barakallahu fiik. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan Abu Bakar Siddiq menarik kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Aisyah. Wallahu alam, saya belum baca riwayatnya. Ya, kalau memang itu riwayatnya sahih, maka itu kan tadi yang kita sudah sebutkan, pengecualian. Iya. Orang tua bisa rujuk. Apa arti rujuk? Menarik kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Itu khusus hubungan orang tua dengan anak saja. Iya. Adapun selain itu, hukum asalnya enggak boleh menarik kembali pemberian hadiah yang sudah diberikan dan sudah diterima. Enggak ada ketentuan kalau udah balik nama enggak boleh, enggak ada. Iya. Iya. Kan tadi apa syaratnya rujuk ada 4. Ya, kita sudah sebutkan. Kalau syaratnya rujuk 4 ini terpenuhi, ya selama itu pula ayah bisa rujuk. Iya. Kalau udah balik nama segala macam, wah ya udah ganti nama, sertifikatnya ya enggak apa-apa. Nama tetap nama kamu. Ya. Kan emang enggak bisa dijual, kan tetap bisa dijual. Gitu ya. Nah, barakallahu fi. Tapi kalau udah dijual sama anak lain lagi, itu kan termasuk yang dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan. Ayah enggak bisa rujuk kalau sudah dijual oleh anaknya apa yang dia telah terima dari bapaknya. Nah, barakallahu fiikum. Hadza siratun mustaqim.